Presiden Warisan Muhammad Syafie Ifdal mengaitkan dakwaan rasuah terhadap Ahli Parlimen Labuan Rosman Isli dengan keputusan parti itu tidak menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Ismail Sabri Yaakob seperti dilakukan Pakatan Harapan PH. Pasal apa kes itu berlaku? Pasal kita tak sign MOU, jikalau kita sign memorandum, kemungkinan perkara itu tidak akan berlaku, katanya dalam sebuah forum yang disiarkan secara langsung semalam. Apa sebab berlaku perkara ni? Seakan-akan ni saya katakan is no longer instrument kita harapkan badan untuk mencegah, untuk mendidik, untuk letak negara kita ke tahap yang dihormati, disegani. Pada saat ini, ia kelihatan bukan lagi satu badan, seperti yang kita nakkan, katanya.